Jakarta patut berbangga hati dengan kemajuan moda transportasi. Kini Transjakarta bersama MRT bersinergi dalam pembangunan integrasi koridor 13. Pencanangan pembangunan diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kunjungannya, Anies melihat progres pembangunan jembatan layang atau Skybridge stasiun MRT ASEAN. Nantinya jembatan layang akan mengintegrasikan stasiun MRT ASEAN dengan halte Transjakarta CSW. Target pembangunan dua moda transportasi itu bisa terhubung pertengahan tahun ini. Salah satu integrasi yang baru dibangun adalah tepatnya area berbentuk lingkaran yang menyambungkan antara halte dan stasiun. Dengan begitu, Anies berharap integrasi MRT dengan Transjakarta dapat memiliki jangkauan yang lebih luas dengan moda transportasi umum. Salah satu simbol kemajuan transportasi umum di Jakarta, MRT dan BRT. Keduanya menjadi kebanggaan bagi ibu kota Jakarta. Tapi selama ini, perencanaan dan pembangunannya tidak memasukkan satu kata, integrasi. Sehingga ketika dibangun, dia bekerja sebagai unit sendiri-sendiri, padahal keduanya ada dalam satu badan yang sama, yaitu Badan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Selatan melaporkan.